Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat. Hari ini tanggal 2 Maret 2022 Bapak Ibu ya. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari kita mau merenungkan firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan adalah kekuatan dalam kehidupan kita, mendidik kehidupan kita, memperbaharui kehidupan setiap kita. Dan kalau Bapak Ibu suka judul, saya kasih judul Hanya Tuhan yang bisa mengisi keampahan hidup. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati dengan tayangan video ini, silakan sharingkan link videonya dan berikan komentar-komentar yang positif tentunya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau pagi hari ini kami boleh ada, ini semua karena kebesaran, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Hari ini berfirman buat setiap kami ya Bapa, kami perlu kebenaran-Mu, kami perlu tuntunan-Mu dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan tuntun kehidupan kami, supaya kami boleh sampai ke tempat di mana Tuhan mau kami ada di sana. Terima kasih ya Bapa, kami buka hati kami lebar-lebar untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita akan langsung buka Alkitab kita dalam kitab Pengkhotbah 5 ayat yang ke-9. Apa kata firman Tuhan buat setiap kita? Alkitab katakan begini, siapa mencintai uang tidak akan pernah puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Itu pun sia-sia. Nah Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, pernah gak kita melihat atau memperhatikan orang yang mengalami kecanduan? Biasanya Bapak Ibu, orang yang kecanduan itu ya merasakan kenikmatan yang luar biasa pada awalnya. Tetapi gak lama kemudian maka tubuh itu akan menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut. Sehingga apa yang dulu terasa nikmat akan menjadi begitu biasa. Lalu tubuh kita ini mulai menuntut lebih dari ukuran yang biasanya kita pakai Bapak Ibu. Nah begitu mendapatkan pasokan yang lebih banyak dari yang biasanya, maka tubuh kita ini akan merasakan kenikmatan yang luar biasa itu lagi. Tetapi beberapa waktu kemudian, sekali lagi, tubuh akan menganggap hal itu menjadi biasa sehingga menuntut kadar atau porsi yang lebih banyak lagi. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, tidak pernah ada ceritanya orang yang kecanduan itu akan menurun tuntutannya. Sebaliknya, orang yang kecanduan akan selalu meminta lebih, lebih, dan lebih. Oleh sebab itu, lihat aja Bapak Ibu orang-orang yang kecanduan narkoba. Ya, kenapa ada orang-orang yang terikat dengan narkoba? Kenapa? Karena dosisnya itu selalu meningkat Bapak Ibu. Itu dia. Nah, sesuai dengan apa yang kita pengkhotbah hari ini katakan kepada kita, siapa mencintai uang tidak akan pernah puas dengan uang. Nah pertanyaannya adalah pada pagi hari ini, apakah uang bisa memberikan kegembiraan dalam kehidupan kita? Apakah uang bisa memberikan kebahagiaan dalam kehidupan setiap kita? Jawabannya jelas bisa. Ya, Bapak Ibu ingatkah ketika untuk pertama kalinya kita menghasilkan uang dari bisnis kita? Atau ingatkah kita ketika kita pertama kali mendapatkan gaji pertama? Itu kan pasti senangnya luar biasa Bapak Ibu. Bahkan kita merasa mungkin seolah-olah kita orang yang paling kaya di dunia. Ketika kita mendapatkan gaji atau mendapatkan penghasilan pertama dari bisnis kita, kita pasti akan mau mentraktir semua orang. Makanya saya bilang, kita seringkali bisa merasa jadi orang yang paling kaya di dunia hari itu. Nah pertanyaan yang selanjutnya adalah apakah perasaan senang itu, perasaan bahagia itu terus menerus kita rasakan? Ternyata tidak. Karena beberapa waktu kemudian rasa itu sudah menjadi begitu biasa. Apalagi kalau kita bertahun-tahun menerima gaji atau penghasilan yang jumlahnya sama Bapak Ibu. Ya. Bahkan mungkin kita mulai bisa mengeluh bahwa uang yang kita dapatkan itu terlalu sedikit ya, dan kalaupun kita mendapatkan uang dalam jumlah yang lebih banyak, tetap aja Bapak Ibu kita akan menginginkan lebih, lebih, dan lebih lagi. Nah hari ini Bapak Ibu
kita belajar dari kitab pengkhotbah yang ditulis sendiri oleh Salomo, Bapak Ibu. Dan hari ini kita menjadi mengerti bahwa uang tidak akan pernah bisa membuat orang merasa cukup. Uang tidak akan pernah membuat orang berbahagia yang kekal sifatnya, Bapak Ibu. Ya, makin banyak orang memiliki uang, maka ia akan menginginkan biasanya lebih banyak lagi. Itu sebabnya kenapa ada orang-orang yang rakus. Kenapa ada orang-orang yang serakah? Kenapa ada orang-orang yang hanya karena menginginkan uang lebih dan lebih lagi, dia rela mengkhianati temannya. Dia rela mengkhianati keluarganya sendiri bahkan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita yang tadinya berpikir uang itu bisa mengisi keampaan kehidupan kita, tapi ternyata uang justru bisa menciptakan kehampaan itu sendiri, Bapak Ibu. Ya, kalaupun uang dapat memuaskan keinginan, maka gak lama kemudian dia akan melipat gandakan keinginan tersebut dan seterusnya. Dan benar apa kata kita pengkhotbah, semuanya itu akan sia-sia. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, semuanya itu seperti usaha menjaring angin. Sebagai orang percaya, Bapak Ibu, hari ini janganlah kita terikat dengan uang, tetapi ikatkanlah diri kita kepada Tuhan dan kepada perkara-perkara yang kekal. Itulah yang kitab Yesaya katakan kepada kita dalam Yesaya 40 ayat yang ke-30. Alkitab katakan begini, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Pertanyaan saya, kenapa orang-orang muda jadi lelah dan lesu? Apa perbedaan antara orang muda dengan orang tua? Letak perbedaannya kan terletak pada kekuatannya kan. Orang muda pasti lebih kuat daripada orang yang sudah tua. Tapi kenapa firman Tuhan berkata kepada kita, orang-orang muda yang notabene punya kekuatan, Bapak Ibu. Orang-orang muda yang punya tenaga lebih hebat, lebih kuat daripada orang tua, kenapa bisa menjadi lelah dan lesu? Kenapa teruna-teruna bisa jatuh tersandung? Jawabannya jelas, karena orang-orang muda bergantung pada kekuatannya sendiri, bergantung pada pengertiannya sendiri, bergantung pada keinginannya sendiri. Dan biasanya banyak orang yang tersandung selagi mereka masih muda, ya yang tua juga ada Bapak Ibu ya, tapi biasanya tersandungnya karena masalah uang, Bapak Ibu. Ya, makanya Alkitab katakan akar dari segala kejahatan itu adalah cinta akan uang. Apa maksudnya cinta akan uang? Hidup kita berfokus hanya kepada uang. Disitulah kita bisa menjadi lelah dan lesu. Disitulah kita bisa menjadi tersandung. Tapi ayat firman Tuhan yang selanjutnya dalam Yesaya 40 ayat 31, Alkitab katakan apa? Tetapi, ya, apa yang dimaksud dengan tetapi, Bapak Ibu? Tetapi itu beda, ya beda, ya kan? Apa bedanya? Bedanya adalah begini, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Dalam Alkitab terjemahan bahasa asli dikatakan begini, orang-orang yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan, orang-orang yang melilitkan dirinya kepada Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Orang-orang yang jelas, ya, bahwa pengharapannya, kecintaannya kepada Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka akan seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak mencari lelah. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau hari-hari ini ada di hati kita, kita udah mulai cinta akan uang dan rasanya hidup kita jadi benar-benar hampa karena kita selalu mengejar, ya, pencarian akan uang, kita tersesat dalam ladang-ladang pencarian uang. Hari ini Bapak Ibu, firman Tuhan katakan jelas kepada kita, itu sia-sia. Ikatkanlah diri kita kepada Tuhan, karena memang cuma Tuhanlah yang bisa mengisi kekosongan kehidupan kita. Saya berharap Bapak Ibu diberkati dengan tayangan video ini. Mari kita berdoa.
Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau hari ini kami boleh ada, ini semua karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk tidak mengejar apa yang bisa datang sendiri. Tapi hari ini ajar kami untuk berfokus kepada Engkau, mengikatkan diri kami kepada Engkau, melilitkan diri kami kepada Engkau, karena itulah kekuatan kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Berkati Bapak Ibu, teman-teman yang nonton tayangan ini, supaya kami boleh punya fokus yang benar dalam kehidupan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, God bless you all. Shalom teman-teman Christ Center TV. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari video-video Christ Center TV. Ayo dukung terus channel ini untuk bisa mencapai 100.000 subscriber. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Salam sehat, salam kerajaan buat kita semua. God bless you all.